Halo guys, welcome back to my channel. Seperti yang kalian tahu, semalam di BD ada sedikit clue tentang event anniversary-nya yang ke-6. Nah, di event anniversary yang ke-6 itu ada apa aja sih yang baru? Nah, itu yang akan gue bahas pada video kali ini. So, tonton terus videonya sampai beres. Dan, enjoy! Seperti yang kita tahu, DBD kedepannya akan update atau nambah lagi satu survivor dan satu killer. Nah, untuk survivornya sendiri ini bernama Hadikal. Hadikal, mungkin bacanya gitu ya. Nah, untuk perknya sendiri ada tiga. Yang pertama itu Inner Focus, kemudian Residual Manifest. Yang ketiga adalah Overzealous. Nah, untuk yang pertama Inner Focus sendiri itu efeknya apa sih? Nah, untuk efeknya sendiri dia bisa lihat scratch mark temennya dalam luas area atau jangkauan dia itu 32 meter. Kemudian dia bisa lihat aura killer ketika ada teman kita yang dalam area itu kena hit killer. Jadi waktu injur kita bisa lihat aura killernya selama 3 second. Mungkin buat sneaky-sneaky biar dia lebih aman kali ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu Residual Manifest. Residual Manifest ini memiliki efek setelah kita sukses ngeblind killer. Nah, killernya ini akan kena status blindness itu selama 20 detik. Ini untuk perk tier satunya ya, tier satunya. Nah, untuk perk selanjutnya itu adalah Overzealous. Overzealous ini aktif ketika kita setelah meng-cleansing totem. Efeknya apa sih? Efeknya jadi generator repair speednya itu naik sebanyak 4%. Ini untuk tier satunya. Nah, untuk lebih jelasnya, let's go aja kita langsung ke game. Oh, ini map baru guys. Lari-lari dulu aja kali ya. Luas banget mape. Kita kira coba nanti jadi cepat apa enggak. Nah, akan aktif.
bagiannya jadi kuning. Iya, betul sekali nih bagiannya jadi lumayan cepet guys. Jadi gelap. Killer sendiri ini ada The Dredge yang baru ya. Untuk difficulty-nya sendiri dia moderate, kemudian biasa ada 3 perk bawaan, kemudian ada powernya dia sendiri. Untuk speednya dia 4,6 sama dengan killer-killer kebanyakan. Terus untuk kategorinya dia tinggi, kategori tingginya tall. Nah untuk perk-perknya sendiri bisa kita lihat. Yang pertama adalah Dissolution, kemudian yang kedua itu Darkness Reveal, kemudian yang ketiga itu Septic Touch. Oke, untuk perk yang pertama itu adalah Dissolution. Nah, perknya ini aktif setelah 3 second kita injure atau ngehit survivor. Kemudian dia aktif selama 12 detik, dan ketika aktif semua survivor yang fast fall melewati palet di terror radius si killer itu nanti entity akan otomatis ngancurin si paletnya kayak gitu. Jadi bantu banget ketika lagi dikejar-kejar terus survivor fall di palet gitu. Nah itu entity nanti bakal ngancurin paletnya ketika dia selesai vaulting, fast vaulting. Oke, untuk perk yang kedua sendiri adalah Darkness Reveal. Jadi cara kerjanya adalah ketika kamu buka locker manapun, nah jika ada survivor yang dekat locker, locker apa aja, jaraknya maksimal 8 meter, itu akan auranya akan ke-reveal selama 3 detik. Untuk cooldownnya sendiri dari perk ini 30 detik ya. Lumayan. Jadi kita harus hati-hati sama locker. Sekarang bukan hanya pajangan. Nah untuk perk yang ketiga itu adalah Septic Touch. Untuk
septic touch sendiri ini memiliki efek, jadi ketika survivor injur, dia lagi healing action, dia lagi nge-healing, di terror radiasi killer, maka si survivor akan kena blindness, efek blindness dan exhaust. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung main gamenya aja kali ya. Let's go. Nah, untuk selanjutnya ada update dari UI game DVD sendiri. Yang pertama adalah penyusunan dari menu-menunya, tuh lihat. Dia sekarang vertikal dari atas ke bawah. Kemudian dia little friend ini masih tetap, cuma diperkecil dan jadi ditaruh di pojok kiri. Dan yang lainnya yang baru lagi adalah di survivor perks. Nah, di sini kita bisa setting 3 slot. Istilah 3 slot itu 3 setup berbeda. Mungkin ini yang satu kita bisa setup running, ini setup looting, yang ini setup abal-abal lah. Bisa kalian atur sendiri, jadi ada 3 setup baru. Kemudian 3 setup itu pun berlaku di customize. Di customize dia ada 3, gua enggak tahu sih gunanya buat apa, ganti-ganti customize di setup ini. Mungkin buat nge-save favorit customize kalian kali ya, 3 maksimal tuh. Jadi nggak usah milih satu-satu lagi buat yang kostumnya banyak nanti. Nah, ini juga berlaku di killer ya. Killer juga ada setup seperti ini. Nah, untuk update selanjutnya juga bakal ada Tom. Nah, Tom di sini dia challenge versus event. Jadi nanti itu akan ada di sini tambahan 2 itu untuk khusus untuk event anniversary. Bisa lihat pada gambar ini, guys. Nah. Dan untuk update selanjutnya bakal dapat kostum summer. Karena kan bulan Juni itu masuk summer ya. Jadi nanti bakal dapat kostum special summer. Jadinya enggak horror lagi ya, ini malah lucu. Killer kok pada pakai baju-baju summer gini. Gimana menurut kalian, guys? Oke, yang terakhir di event tadi malam, DVD nge-share 2 kode buat di-redeem. Itu totalnya dapat 200.000 blood point. Nah, kodenya sebagai berikut. Gua rasa video gua cukup sampai sini dulu, guys. Gua harap kalian enjoy sama videonya, kemudian bisa membantu kalian memberikan informasi tentang update DVD terbaru. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan kalian boleh komen apakah ada informasi yang kurang dari gua atau ada yang salah. Mohon dikoreksi di kolom komentar, silahkan. And see you on the next video. Oh iya, untuk yang terakhir, silakan nikmati kejutan dari Dead by Daylight tentang DLC Resident Evil Part 2. Goodbye everyone.